Wafi, pengacara jemputan anda untuk hari ini. Jom kita bersama dengan Abang ID dalam MyTV3. Ya, yeah, Wafi, bagus. Wafi ni pun antara kita punya members yang bertuah. Yes. Yang hantar video semua dan kami tengok-tengok. Dialah antara ramai sangat nak pilih. Susah, jadi seminggu seorang pilih. Okey, Wafi. Terima kasih. Saya tanya sikit lah. Kemana Wafi bawa kita ni? Nampak banyak kereta. Ni kereta buruk ke? Tapi kereta power ke? Power ke? Apa nak buat? Sekarang ni kita berada di Speed City, Abang ID. Speed City? Ha. Apa cerita? Dekat sini kita dapat tahu banyak kereta-kereta yang drift kat sini. Oh, drifter lah. Tak apa, ini memang kita bagi semua nampak kereta-kereta yang macam tak mengancam. Tapi sebenarnya power. Dan kita ada lagi banyak kereta yang parking kat belakang tu. Dengar cerita my members kita minggu ni pun memang hebat semua drifter. Tapi sebelum kita nak cerita panjang, kita nak bagi apa tahu pada penonton semua. Okey, kita nak bagi tahu kepada penonton semua siapakah pemenang pada minggu ini. Ya. Yeah. Minggu lepas punya What's Previous, minggu ni kita tak pemenangnya. Video. Okey, tahniah-tahniah kepada pemenang tadi tu. Ha, yang kalah tu jangan menangis. Ha, cuba lagi pada minggu hadapan. Dan yang menang tu bangga dengan lebih bangga lagi. Menangislah puan-puan. Habis kasih tisu ke tempat tu. Sebab kadang-kadang dia jawab betul. Tapi degil. Jawab juga dekat wall Facebook kita. Tak boleh. Lepas kali ni. Kena email ke? mytv@tv3.com.my. Wah, dah lah. Memang peminat setia MyTV. Semua dia tak boleh. Selalu follow Twitter kita? Selalu. Facebook? Yes, selalu. MyTV5. Okay, kita nak terus kita punya My Members kita segmen ni. Okay. Kita pasal drifter ni. Ha. Jangan buat kat jalan raya. Lepas tu dia ada track yang khas kat sini. Macam ready? Yes, ready. Okay. Okay, korang bawa tak? Boleh tak? Haa. Tengok sikit My Members kita ni. Bye. Man, we talking race cars, nigga. This ain't no joke. Nama saya Muhammad Johan Oman. Saya adalah salah seorang ahli MyTV3 dan hobi saya ialah drifting. This is how we do it. Salam satu Malaysia. Minggu ini aktiviti kita adalah lain sikit. Memang cukup ekstrim dan mencabar. Dengar ceritanya, member kita ni seorang apa professional drifter. Betul ke? Boleh ke drift? Kalau nak tahu, kita tanya sendiri tuan punya badan. Dah berapa lama agaknya mencuburkan diri dalam sukan drift? This is how we do it. Saya cuburkan diri dalam sukan drift ni lebih kurang 7 tahun dahulu. Start mula-mula main gunakan kereta KE70 sampailah sekarang daripada kereta KE70 saya beralih kepada kereta Nissan Lora dan juga sekarang Nissan Skyline. Inspirasi saya dalam sukan drift ni ada ramai, tapi salah seorang yang paling saya berminat dan saya ikut dia sebagai saya punya idol lah ialah Tengku Jan, iaitu pemilik Speed City KL. Wow, hebat. Betul members kita ni agak-agaknya susah ke nak belajar drift ni? Bagaimana pula dengan kos ni? Untuk belajar drift sebenarnya tak susah. Cuma yang paling penting ialah komitmen dan disiplin lah daripada segi safety dan juga komitmen daripada segi penjagaan kereta. Kos dia tidak terlalu mahal bandingkan dengan sukan pemotoran yang lain. Tapi kalau dah tahap profesional, memang kos dia agak mahal. Tapi
kalau betul-betul minat kan, tak kira lah marah ke murah ke. Yang penting kita puas hati tu kan. Sebab apa selama mencubukan diri ni, tanya sikit lah. Dah berapa kali dari Johan? Kongsi sikit. Okay, pencapaian saya yang paling tinggi setakat ini ialah pada tahun 2009. Saya bermain di Formula Drift Asia di Singapura. Saya mendapat tempat kedua seluruh Asia. Wah, hebat. Tanya-tanya-tanya. Kita kasih selut sikit semua member kita ni ya. Memang handal, tapi sepanjang lumanya ada tak macam cek kita. Kalau tak kita ke depan kita lah. Asyikam itu pantalong. Kemalangan saya paling teruk sekali lah di Formula Drift Thailand. Saya telah total losskan satu kereta saya lah. Itu kenangan saya yang paling orang kata mencabar lah dalam drifting ni. Wah, teruk juga tu eh. Tapi tak takpelah, semua tu kira macam pemakan semangat lah untuk terus berjaya di masa akan datang kan. Kalau semua nak tahu, drift ni bukan sekadar untuk berlumba je, tapi ada macam-macam aksi boleh buat tau. Kasi tengok sikit. Hai, ya ini kenapa pula besar tu kan? Kadang setup yang baik pun masalah teknikal benda ni datangkan masalah pada semua. Alright, kepada sesiapa yang nak belajar drift, terutamanya kepada member MyTV3, anda boleh datang ke Speed City KL atau lawati laman web kami speedcitykl.com. So malam minggu kita ada aktiviti di sini, korang semua boleh datang sini, tanya kepada professional drifter macam mana nak main drift, macam mana nak belajar drift. Have fun, datang ke sini pada setiap malam minggu, okay? Jadi kepada mereka yang betul-betul berminat untuk belajar drift ni, bolehlah datang sini ke Speed City KL. Tak adalah jauh pun kan, nama bukan KL je. Okeylah, jom kita tengok sikit aksi-aksi dramatik drift. Ribuan terima kasih kepada MyTV3 kerana sanggup datang ke sini untuk bersama kami, bersama menikmati dan mengenali apa itu sukan drift. MyTV3 best. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, streets of Kuala. Call it the city of lights, you never saw the black skyline. Well, I surround your place like a black skyline. Begitulah ceritanya my members kita minggu ni. Kami di MyTV mengucapkan selamat maju jaya kepada Johan. Semoga menjadi Johan dan lebih Johan lagi. Semoga juga terus menempuh nama di arena sukan promotoran dan mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Good luck. Last time work hard, now lap time. Went from ashy, nasty, classy. Used to outcast, I'm who the f*** can I pass me? Put your city on your head so you can rap it well. And my cap start, my lyrics gotta rap it well. And my rap's like a gift for you, I'm rapping well. Hustle to the entrepreneur, a little rapper. Hai kepada semua penonton, nama saya Tengku Izan. Untuk siapa yang ingin belajar pasal drift atau ingin menonton competition drift ini, kita penonton boleh tengok kat kita punya Facebook page Speed City KL, or our website
speedcitykl.com. Setiap satu malam kita ada Saturday Night Drift Assault. So sila datang, kunjungilah Speed City KL. Macam ke macam dah nak kena tukar hobi ke macam mana kau tengok dengan berasap track semua nak mati. Oh, paling best sama Edik. Paling best eh? Paling best. Tak nyesal eh? Tak, meletup-letup tadi best gila. Meletup tu gila macam senapang. Tu sebabnya kau kena training tu. Okay, kena training go-kart tu ke, tu kereta ke. Yalah, tapi tadi, kalau ni brother kita semua ada ni, nak kereta murah ke, kereta sedan ke, kereta terus mahal pun boleh. Boleh kau boleh bincang. Eh? Okay. Jadi kalau nak tahu apa yang paparan menarik My TVT minggu depan, ini dia. Okey, jadi paparan menarik My TVT untuk minggu depan. Yes. Jadi jangan tonton ya. Ya, betul. Ada dua-dua ni semua mana tak follow kita kat Twitter dan Facebook. Jangan lupa follow kami di Twitter dan Facebook dan emailkan kalau apa-apa ada cadangan apa-apa, emailkan kami di mytv3@tv3.com.my. Apa co-host, kita belajar sikit, mana tahu lepas ni aku tak ada, kau jadi pengacara. Mantap. Okey, apa-apa sebelum kita berakhir, kita nak terima kasih kepada semua director-director kita dan juga penyokong, pembakar-pembakar semangat lain. Yes. Yang dah sukses memberi Kita akan cover support juga, okay? Okay, jadi jangan lupa untuk terus nonton minggu depan di MyTV3.